besar banget. Mungkin belum kena cabenya ya. Hari ini Dinar mau masak paha ayam King Kong yang benar-benar ukurannya besar, guys. Nah, ini dia jenis ayam King Kong. Ini kita ungkep terlebih dahulu. Kalau sudah diungkep, kita mau goreng sebentar karena ini udah benar-benar empuk dan matang diungkep tadi. Jadi cukup sebentar aja menggorengnya, ini udah cukup. Dan kita juga mau bikin sambal Thailand. Nah, ini dia ada cabai rawit hijau, merah, ada bawang putih, bawang merah, dan juga jeruk. Dan ini ada campurannya yang istimewa, itu daun ketumbar. Nah, kalau kalian nggak tahu daun ketumbar, kalian cek aja di Google. Ini tuh bukan daun seledri ya, guys. Karena kemarin banyak yang bilang ini daun seledri. Jadi ini tuh daun ketumbar. Nanti bakalan kita iris-iris. Singkat waktu, ini dia cabai yang sudah kita ulek kasar tadi. Di sini Dinar udah tambahin garam hindar rasa, gula sedikit, kaldu jamur di cabainya ya, guys. Lanjut kita taburin dengan irisan daun ketumbar, perasan jeruk. Di sini Dinar pakai 3 butir jeruk ya, guys. Sesuai selera ya, kalau Dinar suka asam-asam gitu. Dan kita aduk merata sampai kecampur semua ini aromanya, bener-bener hot banget dan seger loh aroma dari ketumbarnya. Nah, di sini Dinar juga pakai setengah irisan tomat, sedikit aja biar lebih pedas. Tambahkan juga 1 sendok makan kecap ikan, kalau punya, kalau nggak punya opsional aja. Kita aduk merata, ini wangi banget. Nah, kira-kira ini udah jadi, guys, sambal Thailandnya. Tuh, ini seger, pedas, ada semua. Oke, kita langsung aja makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Dinar. Nah, kita makan lagi, guys. Hari ini menunya pakai sambal Thailand. Ini ikan. Ini tuh King Kong, ayam King Kong ya, bukan King Kong apa monyet King Kong, bukan. Ini ayam King Kong. Biasanya King Kong tuh identik dengan yang besar gitu. Ayam besar dan rasanya agak mirip dengan ayam kampung, guys. Dan ini biasa kita pakai mie rebus supaya ada kuah-kuahnya. Ini hari ini udah makan sama Wai. Ini tuh sama Thailandnya pedes banget. Ini udah cicipin sedikit, guys. Kira-kira Wai tahan atau enggak, enggak tahu. Nah, ini dia mengajukan diri sendiri untuk mengikut hari ini, guys, konten. Dan ada apa juga, ada tumis ini. Ada tumis, apa namanya? Kibutin. Daun pepaya. Biasa sama Kiki. Kiki ada, guys. Cuman dia lagi kesibukannya. Jadi kita makan sama Wai. Ini estetik kali, Wai. Sampai silau kita estetiknya ya. Nah, kalau kalian mendengar suara organ tunggal seperti biasa, kebisingan yang di sini yang pernah Dinar bicarakan konten sebelumnya tuh. Jadi kita makannya di sini dan kebetulan juga hari ini alhamdulillah hujan di sini, guys. Cuman nggak terlalu deras dan sekarang masih agak gerimis rintik-rintik, jadi kita nggak makan di situ, agak becek. Setelah berbulan-bulan nggak hujan ini, wah udah lapar, menundukkan kepala. Oke, lanjut lagi kita makan. Sebelum makan seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu, berdoa mulai. Amin. Cita. Terlalu suci. Oke, minum dulu. Ayo, weh, mau mie dulu ambil. Aku mau mengangkat ayam King Kong aku. Ayam King Kong aku. Ini weh mau ambil mie, kata ambil aja. Mau yang mana? Tuh, ini besar banget sih, cuma pahanya doang, guys. Sebesar ini udah kayak satu ekor tuh. Tuh, kelihatan nggak? Wow, mantapnya. Ini masih banyak asapnya. Masih baru, masih mateng. Kita cobain ya. Ada sambal Thailandnya tadi. Bismillah, lagi kita yang pertama buat Dinar. Mano. Ini masakan Wai. Bohong. Ini ayamnya. Asam-asam segar. Sih, perlu ambilkan sendok satu yuk. Biar Wai bisa ambil juga ke sendok yang dia nanti. Masih panas ya. Gimana? Ini pedas ya? Nggak pedas kata Wai. Belum aja, Wai. Ini yang Wai. Ini yang aku. Ayo. Lanjut, kita mau makan lagi, guys. Cobain lagi tuh. Yang King Kong tadi belum kerasa pedasnya sih. Tuh, cabainya. Bismillah. Hmm.
Wow. Ban, sorry. Kumat. Asin tak bun. Apa? Mana? Enak sekali. Udah pedas? Kriuk-kriuk. Kurang berasa? Mungkin belum kena cabenya ya? Tuh. Pedasnya segera. Paha King Kong. Baik. Katanya belum berasa sih, baru berasa. Insya Allah setelah ini way kuat. Kan ini ya, way enak. Nah, kita geser dulu, kita bawa ini daun pepaya tuh. Sama sambal Thailand. Kayak nasi. Potong. Panas bukan pedas. Masih mengelak, Wais. Atau Wais sudah memang kuat? Besar banget. Jeruknya empuk jeruk dagingnya mantap kali sambel enak sih. Mantap sambal wajah udah mau habis. Curang. Aduh. Nah, aku gak ada virus. Papa naut. Buat yang gak tau, gak tau yang singkong, saya jadi juga.
cabai guys. Mana panas, mana pedas. Mana kayu? Nih apa? Pulang. Pulang. Ini ayamnya enak loh. Sumpah. Udah gak kedat. Wah, udah. Udasan guys. Udah sangat pedesan gitu ya. Dan di sini pun udah mulai mau ngaji muazzam. Maghrib. Wah, mantapnya. Mantapnya. Oke, kayaknya. Terus sekarang udah kita. Ini gue udah pedes. Gila. Udah se-ending. Jangan lupa. Like. Subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Nah, akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.